belajar, dia juga duduk di majlis ilmu. Tapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang dalam, tidak mutamakkin, apalagi tidak mengetahui tentang usul syariah. Mereka ini tidak akan sanggup berbicara tentang kebenaran, walaupun mereka berada dalam kebenaran. Tidak akan sanggup untuk membela kebenaran karena kekurangan ilmu, kekurangan perbendaharaan. Tidak akan sanggup berhujjah, berjidal dengan orang-orang yang batil, menghancurkan kebatilannya, karena memang tidak ada ilmunya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui permukaan saja, ilmu yang di permukaan, istilah syekh. Nah, kalau yang kedua ini yang berbicara tampil, maka agama akan jadi permainan orang-orang bodoh. Siapa saja tampil berbicara tentang din, yang kedua ini cukup untuk dirinya, untuk keluarganya, barangkali dia dapat memberitahukan jirannya, kawannya. Lihat kebesaran ilmu. Syekh pun pernah mengatakan bahwa sangat penting kita menuntut ilmu pada hari ini, pada zaman ini. Disebabkan pertama adalah tersebarnya kejahilan, tersebarnya berbagai macam bid'ah dan syirkiyah. Di mana-mana kaum muslimin mengamalkan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat perlunya, sangat pentingnya kita menuntut ilmu, seluruh kaum muslimin, agar selamat pertama ini dari kejahilan, dari berbagai macam bid'ah, dari berbagai macam kesyirikan. Yang kedua, tampilnya orang-orang yang jahil berbicara tentang din. Tampilnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak alim. Saya pribadi selama 10 tahun kehidupan menuntut ilmu dan mengajar, sering kali berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Sebagian dari mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran lalu ditafsirkan sendiri. Sebagian lagi membawakan kitab para ulama, tapi apa yang dijelaskan berbeda dengan ulama itu. Aneh-aneh keputusan-keputusannya. Ayat sekian, ini sekian, ditafsirkan sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Sehingga kalau ditulis mungkin jadi satu jilid buku dengan judul cerita orang-orang yang bodoh.
cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, cerita keempat, cerita kelima. Aneh-aneh. Persis seperti apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Tampilnya, munculnya orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang ilmu. Yang ketiga, jidalnya orang-orang munafikin terhadap masalah-masalah yang telah jelas, terang, yang tidak ada perselisihan di antara para ulama, dibantah, digugat. Karena tiga sebab ini di antaranya sangat perlu kita menuntut ilmu, membuka majlis-majlis ilmu untuk seluruh kaum muslimin pertama, dan untuk orang-orang tertentu dari para pelajar yang memang mereka akan berangkat dan menuju kepada ilmu yang dalam, yang mampu, yang memiliki usul syariat, yang akan nanti berbicara tentang dinul Islam. Para sahabat, dari sekian banyak para sahabat, 100,000 orang lebih pada Hajjatul Wada, itu 100,000-an orang lebih pada Hajjatul Wada tahun ke-11 Hijriah, tahun ke-10 Hijriah, yang berfatwa, yang tampil hanya 130-an orang. Dibagi tiga kelompok. Kelompok pertama yang paling sering berfatwa, jumlahnya berapa? 7 orang. Yang sedang, turun lagi, berapa orang? Yang golong kelompok ketiga yang hanya 1-2 kali fatwa. Jadi jumlahnya 130-an orang. Dari jumlah yang demikian besar, ini mereka yang berbicara tentang dinul Islam, yang betul-betul tampil. Walaupun seluruh para sahabat adalah utul ilm, orang-orang yang diberi al-ilmu, orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar, orang-orang yang memiliki pemahaman yang bersih, yang lurus di atas manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka berada di atas jalan Shiratal Mustaqim. Tapi tidak semuanya mereka menjadi ulama. Tidak ada yang berbicara tanpa ilmu. Itu dihitung oleh para ulama, dicatat oleh para ulama. Namun kita hidup di zaman hatta orang-orang awam, bahkan saya pernah menyaksikan dengan dua mata kepala saya, dengan dua mata saya, dengar dengan dua telinga saya, orang-orang juhala yang tidak bisa baca Quran, tidak fasih, lalu tampil berbicara tentang din dan memiliki paham batiniyah. Sehingga yang dikatakan ustaz ini, itu dalam menyebutkan ayat Quran dibantu oleh muridnya. Jadi yang mana ustaz, yang mana murid? Itu dari kaum batiniyah, sufiyah, yang ada di negeri kita ini. Saya sodorkan kitab tafsir Al-Hafidz Ibn Katsir dalam berdialog. Saya katakan bahwa apabila kita membawakan ayat Quran, lihat keterangan para ulama, ini dia. Tidak sanggup baca. Jangankan itu ya, tapi mengucapkan ayat Quran, melafazkan, yang biasa anak-anak